Ini Java, DJ Anda untuk kali ini. Oke Maria, kita mulakan cerita sekarang juga ya. Ini tempat remaja dengan satu yang kurang remaja yang selalu tersangkut di sana sini. Tonton dari jadi berkali-kali bagai besi berani lekat di peti besi. Bukan ini minta, bukan dicari, tapi tak pasal-pasal banyak pula yang terjadi. Mak dah pesan, ayah dah bilang, kalau tersangkut lagi pandai lah jawab sini. Okey, nak tengok TV, Itu TV. Dia. Cili padi, cili padi. Dia lagu tu, dia terus macam berlari di depan TV ramai-ramai adik-adik kan. Inilah dia nostalgia seni yang kita bawakan, drama Cili Padi, 28 tahun dah kita imbas kembali sebab baru-baru ni dia viral semula lepas ada aplikasi TikTok dan sebagainya kan. Jadi mereka ni watak-watak utama yang dalam barisan drama Cili Padi ni viral lah semula. Jadi apa lagi lah, kita terus bersama dengan kita cuba dapatkan tiga sekaligus. Yang pertama, ini dia watak Cikgu Jaafar. Jaafar on, Papa. Assalamualaikum. Dan kita ada juga Tam Suhaimi. Azmi Suhaimi. Itu dia. Dan juga kita ada Datin N. Ngasri, watak Lily. Apa khabar Datin? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Datin dulu dengan Cikgu Jaafar lah sebab katanya yalah dah lama, lebih 20 tahun, tapi tiba-tiba meletup kembali. Apa reaksi Cikgu Jaafar? Reaksi tu agak gembira juga sebab apa, sejak berbelas tahun dulu asyik diorang tanya bila nak reunion Cili Padi, bila nak buat baru, bila nak gather-gatherkan diorang untuk buat drama baru kan. Dulu selepas Cili Padi, saya dengan Tam ada juga buat cerita apa ni, bilik sewa lah dulu kan. Masa tu kami olah balik lah cerita-cerita tu balik semula. Tapi sejak kebelakangan ni, sejak ada TikTok ni, lagi berlumba-lumba dia tanya saya. Pening pada nak menjawab. Itulah, sampailah mereka nakkan Cili Padi 2. Katanya nak juga Cikgu Jaafar kekalkan watak yang sama dan sebagainya kan. Okey, macam Tam sendiri, kita jarang sangat dengar cerita pasal Tam. Rindu. Ramai yang bertanyakan khabar, ramai yang bertanyakan bagaimana dia karier seni Tam. Walaupun daripada anak kecil sampai umur 40-an kan, orang tetap panggil Tam Cili Padi. Ya, dia ikonik. Ikonik pelakon kanak-kanak. Macam mana tu Tam? Terus jadi sampai kanak-kanak sekarang yang comel. Oh, okey. Apa khabar semua? Terima kasih MHI kerana menjemput kami nostalgia drama Cili Padi. Saya sekarang ni memang jarang muncul di kaca TV sebab saya sekarang ni lebih banyak dengan kerja di belakang tabir. Saya menulis dan mengarah. Jadi sejak dari 2013 tu memang lebih fokus kepada bidang pengarahan dan penulisan. Okey, itu dia. Tapi so baru-baru ni Tam adalah silakan. Apa dia? Baru-baru ni saya pernah mengarahkan drama berseri untuk TV3 lah, Checklist Mr. Right di saluran apa, untuk slot Sakura baru je bulan lepas. Ada berubah ke muka dia? Tak ada, dari dulu macam tu je. Okay. Selepas 28 tahun masih sama. Cuma kena pakai topi terbalik tu je. Okey. Itulah. Okey. Kita juga ada Datin N. Ngasri. Datin. Ya, yeah, hai. Apa yang Datin paling rindukanlah masa memegang watak Lily? Masa tu Datin umur berapa ya masa berlakon tu? Masa tu baru umur 7 ke 8 tahun lah. 7 ke 8 tahun kan. Lepas tu saya saksikan Datin dalam Gemar 8. Masa tu Datin jadi adik Mimi kan. Wah, lama juga. Itu pun time 90 lebih lah masa tu. Sebab Datin ni pegang rekod pelakon paling muda menang Anugerah Screen. Memang super talented lah keluarga Screen ni. Okey, macam mana apa yang diingati dalam memori drama ni? Mana apa momen yang tak dapat dilupakan? Banyaklah, actually banyak benda yang saya belajar ya, daripada segi lakonan juga sebab dalam tu watak dia agak berat juga. Lepas tu kenangan yang paling tak lupa yang lori masuk dalam beg. Bayangkan beg backpack tu, saya kena sumbat dalam backpack tu. Itu memang tak boleh nak lupalah dengan. Tapi bestlah pada saya, Cili Padi ni menjadi macam sebuah keluarga besar saya dulu, menjadi satu keluarga yang kita rapat sebenarnya dan macam keluarga sampai ke hari ini. Saya takkan pernah lupalah. Kan, kalau agaknya nak adakan Cili Padi 2 tu, kalian dapat bayangkan tak macam mana agaknya keadaan Rio-nya reunion lepas 28 tahun ni? Masalah sekarang semua dah Cili Bo dah, tak ada Cili Padi. saya rasa apa, lirik lagu tu pun dah kena tukar dah. Bukan empat orang remaja lagi dah. Okay. Semua dah mak-mak dara, bapak-bapak. Betul. Okay. Tapi itulah. Saya nak ceritakan tentang pergaulan kami.
Pasal mereka ni semua macam anak-anak saya. Terutama sekali Anne memang suka makan coklat. Lepas tu pak orang. Masa tu Syafiq pun suka makan pizza. Abi Cikgu Jaafar ni lah yang tukang bawa kan semua. Cikgu Jaafar pandai masak kan? Ya, pasal apa? Diorang ni boleh order sendiri, boleh ambil sendiri. Saya yang tukang bayar. Betul. Bayar tu betul. Memang selalu Papa Jaafar lah yang tukang bagi layan kita orang. Dan macam bapak sendiri dekat set. Memang saya kalau pergi syuting dari kecil, memang tak ada parents yang ikut pun. Dia akan tinggalkan saya je. Tapi memang selalunya orang-orang yang di set akan jaga. Macam Cili Padi ni memang Papa lah yang banyak jaga saya. Okey, sambil kita berbual dan juga dulu, apa kata orang ramai tentang Cili Padi? Kita dengarkan bersama. Apa tu? Apa yang saya ingat lah pasal kecil-kecil Cili Padi ni, lagu intro dia. Time tu kan Abang Jaafar On kan dia buat style rap kan, dengan topi, dengan gaya hip hop dia tu kan. Itu yang benda yang paling saya ingat lah. Tapi sekarang lagu tu walaupun dah lama, tapi saya masih berani nak bawa dia sampai sekarang. Itu saya ingat Cili Padi. Scene yang paling saya ingat sekali ialah scene waktu diorang kena colik. Kemudian macam mana Syafiq cuba nak tenangkan Lily supaya Lily tu kata tak takut sangatlah. Waktu ketika tu dia buatlah benda-benda yang pelik kan, sebab Syafiq tu dia cakap lakar sikit. So scene tu lah paling saya suka sekali. Drama tu adalah salah satu drama yang memartabatkan pelakon kanak-kanak sebagai hero kat dalam cerita tu. Saya dulu takkan ada satu episod pun saya akan tinggalkan untuk drama Cili Padi tu. Mesti duduk depan TV. Watak yang paling saya tak boleh lupakan, mestilah watak Datuk Jaafar On. Itu dia ramai peminat Jaafar On. Ya. Okey, masa tu Jaafar On dah ada bunga matahari belum? Simbolik tu. Kan sangat ikonik kan? Itu ikonik sampai kita tak tahu bunga lain, bunga matahari juga kita bunga matahari. Aduh, simpan lagi tak baju-baju? Macam mana wardrobe kalian masa tu? Baju bunga matahari masih jadi legend, saya masih simpan. Dan baru ni pun saya berlakon pun, dia minta saya pakai baju bunga matahari. Oh, itulah dia. Itu dah berapa tahun dah tu kan, bajunya? Baju tu, dulu saya pernah jadi jurucakap produk kecantikan dan mengetuai untuk produk Beauty Fund. Jadi dia telah membagikan percuma barang-barang berbentuk bunga matahari ke untuk rumah saya di Hias Rambi. Okey, baik. Rasanya perlu tak kalau kita wujudkan macam reunion dalam program Drama Cili Padi ini supaya mesejnya sangat baik kan? Betul, tentang betul. Kehidupan anak-anak ini. Tak adalah drama seperti itu, dah makin tak ada. Saya rasa kalau nak reunion cerita Cili Padi ni, kena watak-watak yang berbeza lah. Macam saya dah jadi pengetua sekolah, ataupun pencen ke, tamdang kan masih lagi student. Pasal dia kecil kan? And tu pun masih lagi student, universiti ke kan? Saya paling baik lah. Hubungan kalian lepas daripada luar daripada drama sehingga ke hari ni macam mana? Ada tak grup sendiri ke dan sebagainya? Untuk berhubung, saling berhubung. Kami jarang jumpa pasal masing-masing sibuk. Betul tak, Tam? Betul-betul. Saya rasa saya last jumpa Abang Jaafar hari raya kot. Selalu akan jumpa pada hari raya kan? Sebab macam saya akan pergi rumah Kilas Airi. Abang Jaafar baik dengan ibunya, Rohana Jalil. Saya rasa saya jumpa last terserempak kita di publika kan, macam terjumpa tiba-tiba. Tapi selalulah kadang-kadang okey, bila dah jumpa tu okey, kita akan berhubunglah antara satu sama lain, tanya-tanya dan sebagainya. Jadi akan semoga ada sesuatu inisiatif untuk drama Cili Padi dan bakat anda terus menyerlah, insya-Allah. Terima kasih semuanya. Okey, kita ada permintaan daripada penerbit kita. Nak minta rap sikit. Tak. Part rap ataupun part nyanyi tu. Siapa yang ingat lagi liriknya? And punya part yang paling senang sekali. Tak. Yang paling best sekali. Dia and punya part paling senang. Lily tak tahu nak rap. Sedia. Tam dulu. 1, 2, 3 cepat Tam mula. Tam memang terik. Dia berhafal. Tolong bagi Tam. Mana dah hafal dah? Cili Padi kumpulan kami.
kecil-kecil tapi pandai jaga diri ya, tu je. Okey, kita harapkan yang terbaik ya. Kalian semua jaga diri. Bye bye. Insya-Allah. Okey, thank you. Okey, itu dia bicara dengan bintang Cili Padi. Adin tahu tak? Cukup bernostalgia kan. Ramai orang ingat Jaafar bin On kan? Tapi tidak. Nama sekali. Nama kawan. Macam Rizban Ruzaini, kan individu berbeza. Jaafar On. Okey. Okay. Itulah kan kita kenal dia. Saya memang kenal dengan bunga matahari lah. Itu masalah simbolik dia. Simbolik kan? Simbolik kan?